Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam suasana kita bahagia. Suasana kesejukan, suasana keindahan, suasana saling mengharapkan di antara kita dalam kedamaian dan dalam keharmonisan. Semoga itu harapan kita menjadi terwujud. Oleh karenanya mari kita sama-sama memahami apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu kalimat yang pendek dari potongan hadis yang panjang itu. Ada 4 nilai seorang muslim yang mereka masuk di dalam surga kata Nabi. Salah satunya adalah afsus salam, sebarkan oleh kalian salam. Oleh karena itu siapapun kita, status yang kita miliki, apakah dia pejabat, apakah dia konglomerat, apakah dia seorang birokrat, apakah dia seorang pedagang, apakah dia seorang ulama, apakah dia seorang masyarakat biasa, maka nilai dimensi salam ini perlu kita fahami bersama. Oleh karena itu, mari juga apa yang dipesankan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan afsus salam, tebarkan oleh kalian semua salam. Maka contoh salam yang seperti apa yang harus kita fahami dalam keseharian? Siapapun kita ketika bertemu dengan sesama pasti akan menemukan kalimat itu. Siapapun kita sesama muslim bertemu, maka dianjurkan hukumnya sunnah dengan mengucapkan salam itu. Maka kalimat salam mengandung 3 nilai dimensi, yakni ucapannya dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita fahami sebagai seorang muslim, agar hidup ini menjadi damai, agar hidup ini menjadi sejahtera, agar hidup ini menjadi tenang, agar hidup ini menjadi harmonis dan kondusif dalam kehidupan kita semua. Maka yang pertama kita fahami assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian semua. Alaikum bahasanya dengan isim domir mukhatab, kum kalian semua, artinya kita semua dekat antara mukhatab dengan orang yang berbicara. Oleh karena itu mutakallim dengan mukhatabnya adalah orang-orang yang sangat dekat, dekat lahiriahnya, dekat dengan hatinya juga. Oleh karenanya assalamualaikum, mari kita tebarkan kedamaian siapapun di antara kita. Maka orang yang paham dengan ucapan salam tentunya tidak akan menebarkan kebohongan. Orang yang paham mengucapkan assalamualaikum akan saling menolong sesama manusia. Orang yang sudah paham assalamualaikum tidak akan menghujat kepada sesama manusia. Assalamualaikum yang dipahami oleh yang mengucapkan, dia tidak akan membuka fitnah, tidak akan mengangkat nilai-nilai permusuhan, tidak akan membiarkan kedzaliman, dan tidak akan mengungkap kejelekan satu dengan yang lain, kecuali watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Oleh karena itu mari sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahami oleh kita semua betapa luar biasanya nilai-nilai salam yang kita ucapkan setiap saat dan setiap waktu. Jangan sampai lisan kita mengucapkan salam tapi hati kita tidak pernah merasa damai. Jangan sampai mulut kita menyampaikan salam, perut kita tidak bisa merasa damai. Jangan sampai kita mengucapkan salam, tangan kita tidak bisa merasa damai. Jangan sampai salam itu diucapkan oleh kita, kaki kita tidak merasa damai. Oleh karena itu mari kita fahami makna salam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mampu mendamaikan diri, mampu mendamaikan keluarga, mampu mendamaikan lingkungan masyarakat tetangga kita, mampu mendamaikan organisasi kita, mampu mendamaikan bangsa dan negara kita. Inilah makna salam yang harus kita fahami dalam kehidupan sehari-hari. Maka dimensi yang kedua dari nilai salam tadi, hadirin sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah setelah assalamualaikum warahmatullah, maka nilai yang kedua sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dimensi salam harus kita mampu menyampaikan kasih sayang, sebagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama,
betapa Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita semua, irhamu man fil ardi, sayangi oleh kalian semua apa yang ada di muka bumi ini, maka yarhamkum man fis sama, maka akan memberikan kasih sayang kepada kalian semua apa yang ada di langit itu. Oleh karenanya, mari kita sama-sama setelah mampu untuk memberikan kedamaian, maka kita harus mampu memberikan kasih sayang. Sayangi diri kita, sayangi mulut kita dengan ucapan yang lemah lembut, kaulan layyina, kaulan karima, kaulan maisura, kaulan ghalidho, dan seterusnya. Maka juga insya Allah telinga kita juga disayang oleh diri kita, karena kita mendengar sesuatu yang baik-baik, mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat, bukan malah sebaliknya mendengarkan ribah, mendengarkan adu domba, mendengarkan fitnah. Sangat-sangat ironi ketika lisan kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, tapi mulut kita malah menggunjing, membenci, memfitnah dan mengadu domba. Sangat ironi ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, telinga kita mendengarkan ribah, mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sangat ironi ketika kita mengucapkan warahmatullah, perut kita diisi dengan makanan yang haram dan syubhat. Sangat ironi ketika kita menyampaikan warahmatullah tapi tidak memberikan kasih sayang pada kaki, dua kaki kita, justru kaki kita malah dibawa, dilangkahkan kepada maksiat dan mungkarat. Sangat disayangkan ketika kita mengucapkan warahmatullah, fikir dan kita diisi dengan suudzon, berburuk sangka dengan sesama. Na'udzubillah. Oleh karena itu, warahmatullah ini harus mampu ditebarkan oleh kita di muka bumi ini, maka insyaallah akan diberikan, diturunkan kasih sayang dari langit. Artinya Allah memberikan pesan untuk para malaikat-malaikat menyayangi kita semua. Yang ketiga, dimensi yang ketiga dari salam yang digambarkan oleh Rasulullah adalah wabarakatuh. Nilai daripada wabarakatuh, Imam Ghazali menyampaikan, ziyadatul khairi min khair, tambahnya kebaikan di atas kebaikan. Kita sudah memahami dan kita sudah mendapatkan kedamaian, kita sudah mendapatkan kasih sayang, maka insya Allah dengan yang ketiga dimensinya, keberkahan, berkah kita semua. Hidup kita menjadi berkah, ilmu kita menjadi berkah, kesehatan kita menjadi berkah, harta kita menjadi berkah, pasangan kita menjadi berkah, keluarga kita menjadi berkah, rezeki kita menjadi berkah, sampai bangsa negara ini menjadi berkah. Kalau setiap umat Islam khususnya mampu menebarkan salam dengan tiga dimensi, yakni assalamualaikum, dan yang kedua adalah warahmatullah, dan yang ketiga wabarakatuh, diimplementasikan oleh setiap individu muslim, insya Allah pada saatnya kita semua akan terarah masuk udhuluha bisalamin aminin, kalian semua akan masuk dengan aman, sentosa, sejahtera, damai, yang insya Allah jannatun na'im, di akhirat kelak nanti kita akan mendapatkan dan mendambakannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.